Potong tali strap kotak. Buka kotak dan bukakan bahagian atas kotak. Keluarkan kandungan dari dalam kotak. Keluarkan basikal dari dalam kotak dan potong kabel tie sekeliling basikal. Keluarkan tayar pada badan basikal. Buka form di sekeliling basikal. Ambil tayar yang dikeluarkan tadi. Kemudian ambil disc brake dan letakkan pada tayar. Pastikan selaras dan terdapat 6 lubang skru. Keluarkan 6 skru yang terdapat di dalam plastik. Masukkan 6 skru ke dalam lubang dan ketatkan menggunakan Allen key yang diberikan. Ambil skru quick release dan masukkan ke dalam lubang di tengah-tengah tayar. Pusingkan stem ke hadapan. Kemudian masukkan tayar depan dan pastikan disc brake terletak di bahagian kiri. Pusing ke arah lawan arah jam dan klipkan. Pastikan tayar berada di tengah-tengah fork.
Ambil allen key dan bukakan skru pada bahagian handlebar. Terdapat 4 skru. Seterusnya, letakkan handlebar dan pastikan sama baris tengah mengikut tanda pada handlebar. Pastikan sama baris di tengah-tengah fork. Letakkan skru pada stem handlebar dengan menggunakan Allen key yang diberikan. Keluarkan skru pada kaliper brake menggunakan Allen key dan terdapat 2 skru. Masukkan kaliper brake ke dalam pemegang brake dan ketatkan skru menggunakan Allen key. Seterusnya, laraskan brake hadapan dengan mengetatkan piston dan longgarkan skru piston suku pusingan. Tarik brake hadapan sekuatnya dan ketatkan skru kaliper. Ambil pedal basikal dengan memastikan pedal yang bertanda R dipasangkan pada belah kanan dan pedal yang bertanda L pada belah kiri. Pasangkan pedal. Ia pusingkan pedal ke arah jam untuk belah kanan dan ketatkannya dengan menggunakan spanner yang disediakan.
Manakala pasangkan peda dengan pusingkan peda ke arah lawan jam untuk belah kiri dan ketatkannya. Pasangkan seat post ke dalam seat clamp dan ketatkan nut clamp dengan menggunakan serbana. Akhir sekali, masukkan si dalam Q dan ketatkan clip with release. Siap pasang Malaya Mountain Bike dan salam jumpa.